Om. Ini bunyinya kok aneh nih Om ya. Bunyinya apa nih Om? Halo teman-teman. Pagi ini kita akan berangkat ke Sabang. Dari Lampung menuju Sabang. Kita road trip ya, keliling Sumatera ya. Sumatera. Sip. Doakan kami ya, teman-teman. Yuk. Siap. Siap. Oke, kita sampai di rest area kilometer. Rest area kilometer 234. Kita mau makan dulu ya. Makan, sholat. Ade. Kita sholat dulu ya. Om, ini bunyinya kok aneh nih Om ya. Bunyinya apa nih Om? Tek gitu. Oke, kita sampai di tempat Om Wajim di daerah Palembang. Jadi mobil kita ada kendala, jadi kita masuk bengkel dulu. Nah, mobilnya sudah masuk. Kita menunggu di ruang tunggu nih. Keren bengkel Om Wajim. Ada ruang tunggunya. Nah, ini keluarga Hafi lagi makan malam sambil nunggu mobil diperbaiki. Oke, teman-teman. Fix. Ring injektornya kena. Nah, ini ring injektornya. Di malam ini coba diperbaiki. Kita sekarang di SPBU. Sekitar 1 jam dari kota Palembang arah ke Jambi ya. Jadi sekarang udah jam 9 malam, jam 10 ya. Ini kita udah ngantuk, jadi kita mau istirahat dulu di sini. Tidur di dalam mobil, ini banyak nih mobil-mobil lain yang ikut terhadap di sini, masuk truk juga. Anak-anak sudah tidur duluan. Abang, adik, nah di sini nanti saya tidur. Selonjor kaki, ya. Bangku depan kita rebahkan, bangku tengah kita rebahkan. Kemudian cukuplah supaya kaki tidak ketekuk. Dan bunda tidur di sini nanti di depan. Oke teman-teman, selamat malam, selamat tidur. Teman-teman, sekarang jam 3 pagi. Jadi rencananya kita akan lanjutkan perjalanan ke arah Sekayu. Nah, anak masih tidur. Nah, abang, adik, kakak masih tidur. Ini bundanya lagi ambil sarapan ya.
ganjal-ganjal perut dulu sebelum kita berangkat. Sekarang kita lagi istirahat ya, lagi mau masak sarapan pagi. Itu bunda lagi masak sarapan pagi, terus mandi-mandi biar segar lagi. Adek, adek mau mandi? Udah mandi? Udah, oke. Abang udah mandi? Dah. Kakak ada mandi? Udah. Halo bunda. Oke, sopirnya mandi dulu ya. Ini sarapan nasi goreng sama telur. Nah, ini juga sudah dimasak untuk bekal makan siang nanti, sarden, ikan nila, kentang sama telur mata sapi. Oke, kita makan sarapan dulu ya. Oke, kita sudah siap sarapan, mandi, makan. Sekarang kita berangkat lagi ya. Oke. Okay. Ini di desa apa? Sini ada. Desa apa ya? Lupa ya. Sini, Bang. Mungkin ada menarik di sini. Ada mau cek. Aduh. Mandi desa apa kita? Mandi. Hah? Desa apa sekarang? Enggak tahu ya. Kita desa Hi Mula. Muncullah. Mula. Kita sudah sampai Marabeleti ya. Sekarang kita mau sholat subuh dulu. Anak-anak udah bangun? Oh, udah bangun adeknya. Sholat dulu kita dek. Iya, Agung Sirawas. Harus salam. Salam sini kan. Salam sini dulu. Teman dia mau tua. Ya. Ada itu. Ya. Langganan. Langganan kita road trip ya. Pulang kampung. Di sini. Okay. Okay, teman-teman. Sekarang kita makan malam ya. Kita lagi di Sungai Rumbai. Kita mau makan martabak Kubang sama nasi goreng ya, yang panas-panas karena di AC dingin. Oke, kami makan dulu. Anak-anak masih tidur di mobil, nanti kita bungkus aja. Yo, sama makan. Oke, teman-teman, kita sudah di Damas Raya ya. Udah jam 9 malam, jadi kita nginep sini dulu ya. Sebenarnya sih tanggung, tapi ya udah ngantuk. Daripada membahayakan, kita tidur lagi di sini. Kakak kamar mandi sebentar sama bunda. Ya,
malam ini kita nginep di sini. Sekarang jam 5 pagi. Nah, adik sama abang masih tidur. Kakak dah bangun, kami sudah salat subuh. Bunda juga. Ya, kami akan melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman, menuju Bukit Tinggi, tempat nenek Hafiz Jurni berada. Yuk. Nah, kita baru berangkat dari SPBU, sudah ketemu tempat sarapan. Kita sarapan dulu ya teman-teman, isi supaya lebih bertenaga untuk tetap di perjalanan. Ya, masih sepi. Nah, pagi-pagi masih jam 5. Tadi sudah sarapan sih, tapi lapar lagi di 9. Abang kan belum sarapan. Brunch ya. Di brunch, di breakfast and lunch. Abang. Ya, Bang. Apa itu males. Sekarang kita di pantai Danau Singkara. Pantainya cantik ya. Kita tuh pesan lotek sama nasi goreng. Santai-santai dulu ya, luruskan badan. Kita nggak duduk di sini aja, kotor. Sini. Hah? Oh iya. Halo dek. Kita di mana dek? Kampung. Kita lagi di pantai Danau Singkara. Apa tuh ada yang ada tikarnya? Yang ada tikarnya aja. Pak, tolong bantuin pasang sendal deh. Thank you.
teman-teman, kita baru sampai di Bukit Tinggi ya. Setelah 3 hari perjalanan dari Lampung menuju Bukit Tinggi. Nah, rencananya kita akan menginap dulu di sini di tempat neneknya anak-anak sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Rantau Perapat besoknya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kami pada episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya road trip heavy journey dari Lampung menuju Sabang. Oke, teman-teman.